Halo internet, kali ini gue mau spill serunya Ultra Heroes The Live Stage. Live Stage Ultraman ini ada di Dufan sampai tanggal 21 April kemarin. Sekarang gue akan spill ceritanya, selamat menonton. Sepertimu. Siapa namamu? Begitu, Ultraman Blazer. Begitulah manusia memanggilmu. Tapi kata-katamu tidak sampai ke manusia. Bukankah itu membuatmu sedih? Benar, Ultraman Blazer. Bagaimana kalau bergabung dengan aku dalam melindungi senyum bumi dari alien jahat dan menyampaikan rasa syukur? Aku mengetahui Ultraman baru dan dia bekerja sama dengan Mevila Seiji? Tidak mungkin. Ultraman Blazer telah melindungi bumi berkali-kali, seperti yang dilaporkan. Mereka sepertinya sedang mengobrol. Memang. Mari kita berpencar dan mengawasi semuanya untuk sementara waktu. Jadi ini Indonesia, rasanya agak nostalgia. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Maaf, apakah Anda terluka? Saya minta maaf atas keterlambatan perkenalan saya. Saya adalah Cahaya Galaksi. Menyelamatkan nyawa anggota pasukan penyelamat galaksi Ultraman Ribu. Senang bertemu dengan Anda. Wah, ternyata Ribu sebagai yang sangat ramai. Damai itu bagus. Apakah manusia sudah menjadi lebih tenang? Mevila Seijin, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, betapa menyeramkannya. Mengapa Ultraman saat ini begitu cepat bertarung?
Aku tidak terkesan. Caraku adalah berkomunikasi dengan kata-kata. Saya tidak akan tertipu. Kamu mungkin akan mengatakan lagi. Berikan saya bumi. Jangan terlalu bangga. Bumi sekarang penuh dengan konflik buruk. Aku datang untuk mengambil tempat yang penuh senyuman ini. Dufan. Apa katamu? Dufan dari semua orang. Aku tidak pernah melepasnya. Nona, silakan dulu. Levila Sejin, negosiasi telah berakhir. Menjebak kalian semua di dalamnya. Aku akan mengambil tempat yang menyenangkan ini sebagai sampel. Ah, tidak adil melakukan ini secara sepihak tanpa Ultraman di sini untuk melihat bagaimana kalian bisa lolos dari ini. Aku akan memperhatikan kalian untuk sebentar sebelum memutuskan apakah ini benar-benar layak untuk kuambil. Adik-adik, bagaimana ini? Kita terperangkap di penghalang Levila Sejin. Aduh, bagaimana tuh adik-adik? Nama saya Ultraman Mall. Saya berada di Indonesia bersama ini melakukan penyelidikan tertentu. Dan kami mendeteksi bahwa penghalang misterius telah dipasang di sekitar Dufan. Adik-adik di sini untuk menghasilkan penghalang dari dalam, begitu? Tepat. Bisakah kamu melakukannya? Tentu saja. Adik-adik, maukah keluar dari sini? Maukah keluar? Ya udah, kalau begitu sama-sama kita berdiri yuk. Ayo semuanya berdiri kita lancar bareng yuk. Sekarang, aku akan mengirimkan video latihannya. Aku percaya pada kalian semua. Sampai jumpa. Benarkah kita melakukan ini, Pak Ribu? Tentu saja. Kalau kita menarikan ini, Blazer mungkin akan menghampiri kita, bernyanyi, menari, dan menggerakkan tubuh kita, bisa menyampaikan perasaan kita. Saya dengar Pak Ribu cukup Spartan. Jangan buang waktu lagi. Musik mulai. Saat musik dimulai, lakukan pose masuk Blazer, lemparkan spiral blade dengan sekuat tenaga dan semangat ini. Setelah itu, bertepuk tangan. Lalu, adalah pose bertarung Blazer. Kuncinya adalah bergerak secara fleksibel. Tunjuk langit dan regangkan. Sisi sebaliknya juga. Selanjutnya, Ultra Charge. Tangkap cahayanya. Ayunkan tangan dan berlari. Tarik nafasmu. Lari sekuat tenaga. Ayo teriak untuk menyampaikan perasaanmu pada Blazer. Pukul, 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 pukul. Pukul, 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 pukul. Pukul, 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 pukul. Siku disilangkan ke lutut, pastikan sampai bertemu ya. Akhiri dengan meregangkan tangan. Terakhir, isi spiral blade dengan banyak cahaya. Aku rasanya kuat tenaga.
dan menghancurkan penghalang teknologi tinggiku. Sekarang, ayo buat kekacauan. Memecahkan penghalang, aku bisa masuk. Serahkan ini padaku dan mundurlah. Itu hipnotis Mephilas. Dia berpura-pura menyelesaikan masalah dengan kata-kata, tapi menggunakan taktik licik. Dia pasti juga menipu Blazer dengan beberapa cerita. Maafkan saya, Nona. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah selamat. Benar kan, adik-adik? Sudah tidak apa-apa. Sampai sekarang aku hanya diam. Kalian tapi menyebutku pengecut, kasar, lemah, payah, gendut. Ada apa dengan semua ini? Dan latihan Blazer ini konyol. Sekarang aku benar-benar marah. Blazer, keluarlah. Kalahkan alien-alien keji ini untukku. Mephilas menipunya. Berpura-pura tertipu ya. Dia kelihatannya cukup pintar, meskipun dia tidak bisa berbicara dalam bahasa kita. Kenapa? Aduh, tolong, saya menentang kekerasan. Baiklah, saatnya aku memanggil Arbogast. Jika monster itu mengamuk, dosan akan hancur. Apa yang kamu inginkan, Mephilas? Ya, aku tidak tertarik lagi. Berkelahi dengan begitu kecil, sungguh membuang waktuku. Selamat tinggal. Tunggu. Menyerahlah, Mephilas. Thank you.
Kamu duluan. Ayo. Ini sudah berakhir. Kembalilah ke dunia. Aku dikalahkan hanya dengan sebuah latihan. Yang ini cukup kuat untuk mengalahkan Armoga. Kita membutuhkan kerjasama dengan Reza. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengannya? Semuanya, aku mengandalkan kalian. Baiklah, tidak ada jalan lain. Serahkan padaku, Nona. Sudah selesai. Nona, ide Anda memang bagus. Aku yakin dia pasti mengerti. Kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri jika kita bekerja sama. Meskipun berkomunikasi dengan kata-kata itu penting, ada juga energi yang diciptakan dengan bertindak bersama. Tepat. Kemenangan hari ini adalah berkat semua orang di sini yang datang, bersorak, dan berjuang bersama kami. Terima kasih banyak. Tentu saja. Terima kasih.